Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya sedang melihat pertumbuhan jangkrik alam. Inilah jangkrik yang usianya 15 harian, guys. Saya membeli pakan ini, guys. Ini tuh apa ya, ini daun Jepang, daun pepaya Jepang. Kalau di sini bilangnya orang tuh daun pepaya Jepang. Dan jangkrik sangat doyan sekali daun ini, guys. Dan saya juga memberikan daun pisang karena ini banyak serat, bagus sekali buat anak jangkrik. Dan juga ada gedebong pisang, guys. Ini gedebong ini fungsinya buat jangkrik minum, guys. Dan sangat wajib sekali gedebong pisang ini, sangatlah penting sekali dan harus selalu ada. Dan saya biasanya menggantinya setiap 3 hari sekali, ya, menurut yang harus nunggu kering dulu ya si gedebong pisangnya, baru mau bisa diganti. Dan saya juga memberikan pakan pur nih 2 kali sehari. Biasanya saya memberi pakan pur tuh jam 9 pagi dan jam 8 malam. Dan ini udah jam 8 malam, saya baru saja menabur nih purnya, supaya perkembangan jangkrik tumbuh maksimal. Dan pakan juga harus selalu dicek, dipantau agar pertumbuhan jangkrik maksimal dan sehat-sehat, guys. Oke, guys, mungkin videonya cukup sampai di sini. Jangan lupa ya di like, bantu channel saya terus berkembang, dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.